Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti di judul kalian sudah baca, di sini aku bakal buat tutorial tentang menambahkan font di aplikasi PixelLab. Nah, untuk kalian yang suka ngedit thumbnail untuk video kalian di aplikasi PixelLab, kalian pasti kalau download aplikasi PixelLab dari Play Store itu kan fontnya cuma itu-itu aja. Jadi di sini kalian bisa menambahkan font yang lebih lucu-lucu dan imut-imut. Buat kalian yang penasaran gimana caranya, makanya tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku dan udah nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, mari kita mulai aja ke videonya. Oke guys, jadi di sini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya. Jadi di sini kalian siapin dulu aplikasi Chrome dan PixelLab-nya. Setelah itu kita buka ke Google Chrome-nya dan kalian bisa ketik tulisannya Davon. Nah, setelah itu kalian pilih yang bagian pertama ini. Pilihan pertama kalian klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi di sini kalian bisa pilih ini pengen yang kayak mana, jenis temanya. Nah, di sini kalian bisa zoom dan kalian bisa lihat nih. Coba di sini aku bakal klik yang karton. Kita tunggu. Oke guys, jadi ini aku udah berhasil masuk ke yang kartonnya dan di sini ada pilihannya banyak banget. Kalian tinggal pilih-pilih aja yang menurut kalian bagus. Nah, di sini ada kayak 1 sampai itu 108. Itu isinya tema-tema lucu, tinggal kalian pilih aja sesuai selera kalian. Nah, di sini aku bakal pilih yang mana ya? Yang Angry Bird ini aja. Kita download. Nah, di sini di bagian bawah udah ada tulisannya dan kita coba buka. Terus ke pengelola file. Terus ke extract file. Terus kita klik OK. Nah, dia sudah mengekstrak. Setelah itu kita salin ini linknya yang udah terekstrak tadi. Kita salin ke di sini aku udah taruh ya tema PixelLab. Jadi di sini tinggal salin aja, tempel. Nah, sekarang kita ke aplikasi PixelLab-nya. Oke guys, jadi di sini aku udah masuk ke aplikasi PixelLab-nya dan di sini aku coba mau nulis. Di sini aku bakal tulis Lilinasda ya. Nama channel aku aja. Setelah itu klik selesai. Oke, terus kita ketengahin aja. Nah, terus kita ke bagian font. Nah, di sini font-font bawaan PixelLab itu seperti ini ya guys. Nah, kalau kalian pengen munculin font yang tadi udah diekstrak. Nah, untuk kalian yang pengen nampilin font yang udah kalian download dan udah kalian ekstrak tadi, kalian bisa ke sebelah ini yang tengah, klik aja My Font. Dan di sini tadi belum ada ya yang tulisan aku kan tadi downloadnya tentang Angry Bird. Nah, jadi di sini untuk munculinnya kalian klik ini icon ini. Setelah itu kita cari aja di mana kita taruh file yang udah kita ekstrak tadi. Di sini tadi kan aku taruhnya di bagian tema PixelLab. Setelah itu ini ada Angry Bird Regular, terus kita klik checklist, terus klik yang add selage. Dan tara, ini dia guys. Terus klik OK. Nah, sudah berubah kan? Kalau mau membesarkan tinggal klik yang size. Terus kalau mau ganti warna bisa ke color. Nih. Kita geser-geser aja, udah banyak. Jadi gitu guys caranya. Sangat simple dan mudah, kalian gak perlu download aplikasi.
Nah, jadi itu tadi guys caranya menambahkan font di aplikasi Pixel Lab. Semoga video ini bermanfaat dan berhasil di HP kalian masing-masing. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa juga untuk kalian yang belum. Oke, maaf guys, aku skip karena tadi ada orang lewat. Nah, jangan lupa juga untuk kalian yang belum subscribe channel aku untuk segera subscribe supaya channelku semakin berkembang. Oke, see you on next my video. Bye-bye.